Miliki dirimu, sempurnakan hidupku, kau gairah jiwaku, oh, kasihku. Melayang-layang, tinggi melayang, seperti kecanduan kamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan aku sekarang ditemani sama ti tukang candu asmara. Raya dia apa di sini? Iya kan, candu asmara tuh asmaranya tuh kalian. Yes. Kamu asmaranya itu. Ya, dan kalian juga pasti kecanduan sama channel ini. Kenapa kita channel ini ya? Kenapa kita candu? Hari ini kita candu banget karena ada Melili Indonesia nyanyi lagu Kecanduan Kamu. Wow. Ini lagunya lagu, King Nas. Sebenarnya lagu cowok ya. Seperti apa nih Melly bawain lagu ini? Ini penampilan solo Melly. Betul. Penampilan kedua Melly di Grand Final Dangdut Akademi Asia. Nah. Langsung aja kita tontonin. Melly Indonesia, Kecanduan Kamu. Belly dance. Oh, seribu tangan ya. Ini benar-benar beda nih. Oh my god, badannya semuanya, powernya juga gak nanggung-nanggung. Oke banget Melly. Oh, mic-nya di situ. Oh, kita stop dulu. Gila. Openingnya langsung seribu tangan. Dan ini aku ya kan? Suka apa coba? Nggak sekedar bergerak, tapi memang, gila. Ini tuh seribu tangan tuh susah tau. Kita kalau ketukannya nggak bener, kacau semuanya. Kacau, sekali kacau tuh kacau beneran semuanya. Karena kita M5M dulu, seribu tangan gitu. Mainnya tap. Aduh. Oh. Seksi banget sumpah aja. Oh. Aduh, cengkoknya diperpanjang. Ini kan apa namanya? Memang ada Arabiannya, tapi di sini bikin benar-benar Middle East banget gitu ya temanya ya. Seksi banget ya sumpah. Aura itu nggak bisa dibeli dan nggak bisa dibikin. Dia mahal banget. Iya kan? Ini mahal banget. Aduh. Aduh. Yang punya lagu bahagia banget romannya ya. Suka banget loh dia bawa ini ya. Diri, sempurnakan. Ini dia genit manja ya. Centilnya kayak nyanyi lagu si Marik yang kita sayang. Ini benar. Tapi ini benar-benar gila sih Melly dan cekoknya. Aduh. Body language bener. Kan lagu ini sebenarnya cengkok Arabnya ya maksudnya ya, biasa gitu ya. Tapi di sini dibikin yang benar-benar makin berasa cengkok Arabnya gitu. Jujur aku suka banget lihat pundak Emily, seksi banget. Gila, pakai baju itu jadi lebar sininya tuh seksi banget. Rindu. Aduh. Ini lagunya sebenarnya kan gini-gini aja tapi kenapa jadi enak banget dibawain. Betul. Aduh.
dia ngebawainnya semuanya enak banget. Lepas banget gitu yeah. Ya. Aduh, wow, kaki dia panjang. Mahal banget wow. Ini Meli. Ini kalau istilah ininya tuh dia tuh ngondek banget. Yeah, dia ini ngondek banget. Wow Meli. Aduh. Oh. Aduh gila ini Meli. Gila. Itu perutnya dikasih baju kan, dalaman yeah. Kan? Ya. Yeah. Jadi kalau bilang tuh yeah. Seksi enggak ya? Enggak. Itu penutupan ya. Terus iya kain yang warna kulit. Iya gitu. Takutnya nih. Oh Meli seksi banget gitu. Takutnya bisa. Ya. Takutnya. Kan kita inilah. Kita kasih tahu takutnya gimana gitu kan. Sensor. Tapi tadi enak banget. Yes. Jadi lagu ini jadi apa namanya berat gitu yeah. Ya. Keren ya. Aduh, dinamikanya enak banget. Aduh. Aduh gila. Wow. Gila ini lagu berubah banget. Kita bukan cuma terhibur melihat apa tariannya terus dengan irama musiknya tapi benar-benar semuanya. Amazing banget semuanya, gila kita dimanjain banget ini. Noki sampai kayak kesurupan. Aduh. Ayo tadi kayak apa? Kamu lama balik Tuhan ya balik. Tapi keren banget ini yes, masukin ke sini dan pas. Diganti liriknya itu mahal. Yes, dibikin dan kayak itu gitu. Kalau kita lidahnya nggak apa? Keserimpet bisa kalau kita mulutnya nggak lentur. Iya. Aduh, seksi banget. Mampus. Wow. Kamera sampai getar loh. Iya. Belting doang. Oke. Okay. Dan aduh, aku gitu. Sukanya apa coba? Oh, dia ini lumayan banget itu bajunya, lumayan iya. Selendangnya semuanya dia apa namanya mainkan gitu. Ah. Dan ini wow. Kan padat banget ya. Dari tadi nggak berhenti kan? Bener. Meli masih stabil semuanya. Yes. Aduh. Oh, masa apa ini? Arab kayaknya. Arab kayaknya ini. Iya Arab. Habibi. Wow. Kagetin. So kita lagi ngomong-ngomong tiba-tiba, lo kok bahasanya aneh? Bahasanya aneh gitu. Ternyata dimasukin bahasa Arab. Arab. Gitu. Karena ini Arabian kali ya. Ya, bener banget. Gila sih. Mampus. Sumpah ini lagu jadi bagus banget, sumpah. Kita dikasih banyak kejutan ya. Lagunya aslinya udah bagus, kasih ke Meli tuh jadi berat gitu, jadi grande. Ya, betul. Dan aku suka banget banyak banget kejutannya, ya. Gila. Nah, ini udah mulai beda. Ini Meli, kalau kalian bilang, Indonesia selalu juara satu, ini layak tuh. Emang layak. Layak on banget. On fire, gila. Aduh, seksinya.
padat banget. Padat banget ini dan gak berhenti-berhenti dan tadi staminanya oke banget. Aduh. Ini tuh kayak joget tuh kayak ala-ala Ira Suara. Iya, gitu kan. Ya. Goyangnya tuh oke tapi enggak seronok yes, gitu loh. Iya, betul. Ya kan Ira Suara ya, kan kayak ya, gitu kan, ya. Benar-benar dance gitu bukan asal-asal goyang doang. Iya. Aduh. Gila. Oh, nasar ini Anton Fetti. Aduh, Melly. Aduh, Melly. Aduh. Winner. Aduh, Autochron kalau Autochron atau Virgin Lovers ya. Oh my gosh. Oh, masih ada lagi. Oh. Wow. Oh my god. Wow, Tuhan. Wow. Wow. Oh. Wow. Makin tinggi banget tuh deh. Wow. Ini Indonesia mau yang kayak gimana lagi nih kalau Melly udah ngasih yang beginian. Gila sih ini mah. Boleh lagunya enggak ya kayak zaman-zaman dulu ya, bukan pengantin. Ya, mungkin dulu Grand Final tuh lagunya tuh yang berat lah ya, kecil-kecil pengantin ya. Dulu-dulu kan. Wah. Tapi sekarang tuh udah mulai berubah. Tapi karena ngasih subuhan yang benar-benar konser gitu. Ya, betul banget. Bukan sekedar hanya olah vokal doang tapi segala-galanya ditunjukin. Nah, itu dia. Dan enggak cuman aransemen doang ya. Cara mereka nyanyi, stage act-nya mereka, dance-nya semua. Itu gila Melly, anggun banget. Kayak ikan cupang. Anggunnya keren banget. Dan dia pas ngedance ya, terakhir tadi, dia enggak keribetan sama bajunya ya. Loh. Dan dia malah bermain sama bajunya itu. Ya, itu kayak ikan cupang, karena ikan cupang kan anggun banget gitu kan. Colornya bagus, gerakannya, ngeliukannya semua bagus. Kalian pernah inget gak? Aku pernah ngomong di berapa besar tuh Melly. Aku bilang, ini Melly bisa yuk bangun. Aku bilang, ini kalau dia gitu-gitu aja bisa kesalip sama yang lain. Dan sekarang ini dia udah bukan bangun lagi. Terbaik. Gila. Terbaik sih. Terbaik. Autochron. Ya. Udah, kayak kalian juga nih, auto-subrek nih buat kalian auto-subrek. Loncengnya dinyalain, jangan lupa. Dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.